Okey, kenapa press conference tidak dilakukan pada hari ini, pada malam ini? Kenapa? Sedangkan Mahathir dah jumpa Perdana Menteri Agong, yang Perdana Agong pada petang tadi, kira-kira pukul 5, pukul 6. Agong pun tak tahu dia datang tau. Agong balik daripada Shah Alam naik helikopter, lepas ada, bukan main golf, merasmi ada golf punya something. Sampai-sampai dekat istana, dia kata, Mahathir datang nak jumpa dengan 20 kereta, 20 biji kereta. Dia bawa, dia kata, kalau tak salah lah, bahawa dia membawa satu senarai yang mengatakan bahawa inilah mereka yang menyokong kerajaan baru, nama dia apa-apa namalah, pakatan ke mufakat ke whatever yang baru. Now, ada beberapa masalah di situ. Number one, any coalition baru, dia tidak didaftarkan lagi dengan ROS. Jadi macam mana dia nak dikatakan ada satu coalition baru? So, dia tidak boleh ada coalition baru dengan menggunakan nama apa-apa. Dia boleh membuat kerajaan campuran. Dia boleh buat kerajaan campuran. Dia boleh buat kerajaan campuran, tapi tidak boleh menggunakan nama-nama apa pun. Pakatan apa ke, barisan apa ke, hanya Barisan Nasional saja yang berdaftar dengan ROS. Pakatan Harapan, logo pun tak ada. Jadi macam mana dia gelar suatu pakatan sedangkan benda itu tak ada? Kat mana tu bro, boleh nak join? Boleh dekat Desa Hartemas, dekat Pelita Desa Hartemas. Siapa ada dekat di sini, saya ada di sekitar lebih kurang sehingga pukul 1 pagi. Lepas tu saya nak kena gerak sebab saya punya flight awal pagi esok. InsyaAllah balik ke Kuching. Okey, saya ulang balik cerita tadi. Now, pakatan pun tak ada, mufakat tak ada. Okey, jadi apa sebenarnya yang berlaku? So, daripada segi perlembagaan macam mana? Daripada segi perlembagaan, kita ke mana? Mana? Tuan Abang. Ni atas dah. Dia buat apa sih? Dia tengah cari mana sumber pendapatan. Sumber pendapatan ni baru. Sumber yang baik untuk duduk. Okey, balik bercerita tadi. Perlembagaan, kalau ikut perlembagaan, Mahathir tidak boleh bawa senarai orang yang menyokong dia pergi jumpa Agong, kata kami dah ada kerajaan. Prosedur tak betul. Prosedur betul dia ialah, Agong pun kata saya tak ada kuasa. Kuasa Agong ada dua. Pertama, kuasanya adalah mengendoskan Perdana Menteri. Kedua, kuasanya adalah membubarkan Parlimen. Di samping ada kuasa lain lah, tapi yang melibatkan kerajaan itu dua kuasa dia. Dia bukan kuasa dia adalah untuk, bukan kuasa Perdana Menteri untuk membatalkan kerajaan. Bukan. Faham kan? Kuasa itu kuasa siapa? Kuasa Dewan Rakyat. So, cara dia macam mana? Kalau Mahathir ada numbers, dia kena bawa usul ke Dewan Rakyat, undi tidak percaya. Isu dia nak undi tidak percaya kepada siapa? Pada diri dia. Dia Perdana Menteri. Pening eh? Undi percaya. Dia tak, tak ada istilah undi percaya. Undi percaya ni mana ada? Dan dia memang Perdana Menteri. Cepat saja dia cepat. Mana ada istilah undi percaya? Saya percaya kepada Mahathir jadi Perdana Menteri. Mahathir memang dah Perdana Menteri. Nak percaya apa lagi? Tak, faham tak? Tak ada logik kat situ. Kalau nak bawa undi percaya, tak boleh. Jadi Mahathir checkmate sekarang ni. Jadi sebab itu, kita sedar kenapa Anwar nak dia lepas efek. Benda ini berlaku, peristiwa ini berlaku, ego Mahathir ini berlaku teruk apabila penentuan Majlis Presiden. Malam penentuan Majlis Presiden, Mahathir ini dia ingat dia ada sokongan majoriti. So apa dia buat adalah, dia buat macam ni. Dia, Azmin buat motion mengatakan, okay Mahathir kita kekalkan sehingga habis penggal, sehingga habis term. Terus Mat Sabu bantai, Khalid Samad bantai, apa Lim Gon Eng bantai, Gobin Singh semua bantai. Jadi daripada situ dia orang buat kiraan bahawa majoriti yang hadir di dalam majlis tersebut mengatakan no, Anwar PM ke-8, Mahathir PM ke-7, and you should step down, you akan digantikan dengan Anwar. Bukan should step down, no. This is no longer a choice. You akan digantikan dengan dengan Sri Anwar Ibrahim. Persoalannya bila? Okey, kita kompromi, dia kata. So Majlis Presiden kata, tak apa, kita tak nak bagi you habis penggal. Kita bagi you, tak apalah, kita May, kita tak, kita let go May. We give you after effect. Sekarang ni keputusan jadi Perdana Menteri atau tidak bukan lagi di tangan Mahathir, di tangan Majlis Presiden. So dia buat lepas effect. Bila dia dapat tahu lepas efek, maksudnya jangka hayat dia 9 bulan, dia marah. Dia, kemarahan dia tu kita nampak pada malam itu, body language masa dia buat announcement tu, sampai dia kata no date, no time, it's up to me, terpulang kepada saya. Itu kemarahan dia. Anwar, Kak Wan, semua macam sengih je. Sebab apa? It's not up to you, they know.
pelantikan presiden, it is not up to an individual. It is up to the majlis presiden. Sebab ini bukan UMNO. UMNO dulu, ya dia boleh decide. Dia boleh decide. Tetapi dalam majlis, dalam Pakatan Harapan, dia tak boleh decide. Sebab itu kita kata, disebabkan dia tak boleh decide, dia marah. Kita bagi dia peluang. Aku bagi kau sehingga efek November. You stop your affairs. Kau buatlah apa yang patut. Kau uruskan apa yang patut. Kita bagi you peluang. Maksudnya, malam itu sebenarnya Anwar Mahathir boleh dipecat. Mahathir boleh dipecat, boleh diganti dengan Anwar pada malam itu, pada malam majlis presiden. Boleh. Tetapi ke inilah jiwa reformis daripada Amanah, daripada DAP, daripada PKR. Dia orang sanggup kata tak apalah. Kita bagi you sampai efek. Kerana apa? Kami menghormati kamu sebagai seorang negarawan. Ambil gambar dulu. Tempat. Seorang negarawan. Jadi sebagai seorang negarawan, please exit dalam keadaan yang terhormat. Exit dalam keadaan yang terhormat. Kami bagi kamu peluang. Tunjukkan sebagai Perdana Menteri, sort out your affairs, buatlah polisi yang terbaik, then you exit out dan dikenang oleh rakyat sebagai orang yang terhormat, negarawan. Kita bagi dia peluang kan? Tetapi apa yang dia buat? Apa balasan Mahathir kepada kita pada malam ini? Hari ini kita nampak bahawa pengkhianatan tidak lebih, tidak kurang, tidak kurang pula, tidak sampai 2-3 hari selepas kita bagi dia peluang, apa yang berlaku? Terus dia buat pengkhianatan. Terus dia buat pengkhianatan. Okey, share kawan-kawan. Share kawan-kawan. Terus dia buat pengkhianatan. Jadi ini kita bersama dengan saudara Ridwan. Sekarang ada 1,100 penonton sekarang menonton saudara. Say hi. So kita ada rakan-rakan, kita ramai, ramai. Ini juga lagi kita interview sama-sama. Okey. So kita tak habis cerita tadi. So daripada situ, bila dia nampak pengkhianatan dia buat hari ini, dia dah marah. Mahathir marah. Oh, kau dah mainkan aku, dia kata. Kan? Mahathir, dia confident, dia ada majority ni. Dia confident. Orang dok kiri kanan kata ada majority, ada majority. Dia tidak tahu Abang Joe, dah Abang Joe pula, Dato' Joe dah buat satu SD menyokong Anwar daripada 50 orang PKR, 40 sign. 10 je tak sign. So lepas tu, Mahathir marah, dia kata, okay, fine, aku buat tindakan aku. So apa dia buat tindakan dia? Dia pun bawa lah SD, dia bawa pergi dia mula-mula dia buat meeting dulu lah. Dia buat meeting bersatu, dia konon-konon dia tak tahu yang Azmin buat meeting, dia tak tahu GPS buat meeting, dia tak tahu malam tadi UMNO dan PAS buat meeting dekat Janda Baik. Kita tahu UMNO dan PAS malam tadi buat meeting dengan Janda Baik. Dia seolah-olah dia kata, dia macam dia kata, oh, kami tak tahu. Semua buat meeting kat Sheraton. Azmin upload gambar anak. Azmin upload gambar anak Kena-kena kat rumah. Kena-kena kat rumah. Padahal dah video dia tanya. Okey, balik pada cerita tadi. So, petang tadi, so dia buat apa hasilnya dia jumpa dengan Agong tadi? Itu saya kata, tugas Agong endorse Perdana Menteri, endorsekan pembubaran parlimen, bukannya mengendorsekan menukar kerajaan. So Agong kata, Okay fine, you ada list. Saya pun tak tahu list ni betul atau tidak. So nak menjatakan betul atau tidak, kenalah bawa ke Dewan Rakyat. Digazetkan, ditulis dalam handset. Semua undi tidak percaya, termasuk Kalong Ningkan di Sarawak tahun 1965 kalau saya tanya. Selangor, termasuklah di Kelantan, termasuklah di Perak. Semua dibawa ke Dewan Rakyat. Undi tidak percaya, mana ada pernah orang bawa jumpa Agong. Tapi ada orang kata, tak, Azmin jumpa Agong. Azmin jumpa Agong, list tu kedua, ada list kedua. Setelah dipersetujui oleh parti yang menang pada waktu itu. Jadi Agong kata, no, this is not my choice. This is not my prerogative. Bukan bidang kuasa saya untuk menukar kerajaan. So nak buat macam mana? Kena bawa ke Dewan Rakyat lah. Kena bawa ke Dewan Rakyat. Biar Dewan Rakyat menentukan. Now, apa yang berlaku sekarang ini, Dewan Rakyat bila? 9 Mac. Bulan Mac. So, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Agong kata, ini tadi dia yang menghadap Agong, Mahathir menghadap Agong. Ini Agong minta Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga Kak Wan esok menghadap Agong pada pukul 2:30 petang. Apa tujuannya? Malaysia kini, interview Anwar dekat rumah dia tadi, dia kata ini adalah suatu pengkhianatan and we will do something about it as soon as tomorrow. Kami akan mengambil tindakan seawal esok. Apa maksud dia? Berkemungkinan
malam ini sebenarnya ada meeting di antara Datuk Seri Anwar dan juga DAP dan juga Amanah, pimpinan Majlis Presiden. Mungkin bukan Majlis Presiden lah, tapi pimpinan. Dan ada kemungkinan esok dia orang ada meeting juga, di mana berkemungkinan esok Anwar akan hantar satu nama kepada Dayang Yang di-Pertuan Agong. Kita doakanlah bahawa beliau diangkat menjadi Perdana Menteri seawal Mac. Maksudnya pengumuman awal, seawal Mac dia terus angkat sumpah masa start parlimen. Now, kita bagi peluang untuk Mahathir keluar dalam cara terhormat. Dato' Sri Anwar dan Majlis Presiden bagi peluang untuk Mahathir keluar, exit, retire dalam keadaan terhormat. Tetapi anda, Mahathir, yang telah memalukan diri anda, amat besar kemaluan anda apabila hari ini di Sheraton anda tidak mampu membuat press conference. Saya ada kawan-kawan daripada media tadi menunggu di Sheraton. Saya pergi Sheraton, sebagaimana you all tahu saya pergi Sheraton tadi. Sampai pukul 11 masa rumah Dato' Sri Anwar, saya call kawan saya. Saya tanya, macam mana? Ada apa-apa berlaku tak? Sampai sekarang kami wartawan dah nak balik ni. Nothing happen. Bila kami tanya dengan YB, kami tanya dengan menteri, semua kata no comment. Semua kata no comment. Jadi apa benda ni tadi? Jadi apa benda yang diorang buat tadi sebenarnya? Makan. Kalau ada sesuatu berlaku, Agong ada yang kata kepada saya, habislah apa-apa, apa. Saya dengar orang UMNO sendiri cakap tadi, esok kita kerajaan baru, dia kata. Kalau ada kerajaan baru, Mahathir dah umum malam ni lah. Sebab kita tahu, daripada segi perlembagaan, tak boleh bawa ke Dewan Rakyat. Okey, kalau macam tu, Perdana Menteri bolehlah Dewan Rakyat. No, Perdana Menteri is different. Siapa yang menentukan Perdana Menteri? Perdana Menteri ditentukan oleh parti yang paling banyak memegang kerusi atau coalition of parties. Yang paling banyak memegang kerusi. So, sekarang ini list itu mesti datang daripada Pakatan Harapan. Agong tak boleh kata, oh, saya betul lah Mahathir, kau dah dapat majoriti lah. Okey, kita bubar parlimen. Tak boleh. Ataupun kita lantik, kita buat kerajaan baru. Tak boleh. Sebab apa? Perdana Menteri melompat parti. Tak pernah ada dalam dunia. Yes, you are right. Perdana Menteri lompat parti. Engkau dah jadi Perdana Menteri, engkau lompat parti. Aduh. Ini engkau nak lompat. Jadi, malam ini adalah satu titik khas di mana Allah SWT telah menunjukkan semua katil ini dikumpulkan di satu tempat. Dikumpulkan di satu tempat. Okey. Ustaz Muzaki ada sekali? Ustaz Muzaki ada? Balik kot. Tadi macam dah bateri tinggal satu bar. Oh, tadi dia ada. Telah dikumpulkan di satu tempat. Dan akhirnya malam ini kita tahu siapakah pengkhianat-pengkhianat tersebut. Inilah dia, kita cyber. Jadi inilah dia bagi kita hari ini. Elok buang Azmin Ali tu. Azmin Ali tak perlu dibuang dah. Azmin Ali kita tak payah nak buang. Sudah terbukti Azmin Ali akan disingkirkan. Dia tak boleh keluar parti. Kalau Azmin Ali keluar parti, 10 juta. Dia lompat 10 juta. So dia minta kena pecat. Maka esok insya-Allah presiden akan berbincang. Ada kira-kira 15 orang akan dipecat yang pergi ke Sheraton pada malam ini. Jadi saya sarankan yang kalau ada 15 tu tengok video saya, pergilah awal-awal minta maaf dekat Anwar lah. Kan? Nyatakan sokongan anda, buat live video ke macam saya, buat apa-apalah sesuatulah. Kan, katakan anda tersilap ke, kena santau ke, kena pukau ke apalah, whatever lah. You make your own excuse. Mengatakan bahawa pada malam ini kita telah menyaksikan perhimpunan pengkhianat-pengkhianat di dalam Pakatan Harapan, dan jelas sebenarnya siapakah pengkhianat-pengkhianat tersebut. Jangan anda ingat dia ingat dia main game tadi dia menang dah. Rupanya dia ingat dia boleh lompat longkang. Rupanya dia salah kira. Tak sampai kaki dia kat seberang, sudah engkau jatuh ke dalam bongkar. Okey, kita minta komen dekat sahabat-sahabat dululah. Kita ada dekat dah 5,000 orang dah tengok sekarang ni. Ini tengah malam, korang buat apa? Pergi tidur lah. YB Samsul kan? Bakal menteri, bakal timbalan menteri Selangor ke macam mana ni? Ada timbalan menteri ke Selangor? Ada kan? Kenapa kita tak nak buat Timbalan Menteri Selangor? Timbalan Menteri Besar. Timbalan Menteri Besar lah. Yalah, kita tak ada. Kenapa? Buang duit kot.
tu tak ada. Nanti Inan nak kata kita bagi peluang dia. Jadi sebab itu kita kata sekarang ini kenapa kenapa perkiraan Pakatan Nasional, Muafakat Nasional, Perikatan Nasional, apa nama sekalipun kau nak panggil nasional, ini tidak berjaya? Disebab pertama, mereka tidak faham cara the way the law works, perlembagaan kita, bidang kuasa agung, bidang kuasa parlimen, bidang kuasa Dewan Rakyat, ialah selama ni duk makan duit rakyat je kan. Ni aku berani cakap dah sekarang ni, kau pengkhianat kan. So mana faham undang-undang macam ni kan. Lain kali kalau nak buat undang-undang tu, tolong kontak saya. Saya punya fees tak mahal, lebih kurang dalam satu jam fees saya RM250,000 je. Untuk nasihat lah, iman nasihat. Dan kalau nak fees fees undang-undang, saya punya fees satu jam RM250,000 insyaAllah. Saya boleh bagi diskaun 10%. Okay. So esok apa akan berlaku kita boleh jangka? Yang paling awal kita boleh jangka adalah Dato' Sri Anwar Ibrahim akan menghadap Agong, dan di mana beliau menyatakan beliau bersedia untuk menjadi Perdana Menteri, dan Majlis Presiden akan memecat Mahathir daripada menjadi Perdana Menteri. Itu yang pertama. Mungkin, ini kemungkinan, saya tak boleh nak jangkakan. Jangan kata lepas esok, esok tak jadi. Apalah esok ni tak jadi pun, ini jangkaan saya kata. Kedua yang kita boleh jangka, Bersatu, saya dah jangka lama dah. Bersatu akan keluar daripada Pakatan Harapan. Pakatan Harapan tidak akan kolaps. Sebab Pakatan Harapan itu bukan Bersatu, dan Bersatu bukan Pakatan Harapan. Pakatan Harapan ada coalition of parties. So macam Barisan Nasional lah. Dulu banyak parti yang pernah keluar pun. PAS pun pernah join BN, keluar pun tak ada BN collapse. PPBM adalah parti loncatan. Parti PPBM adalah parti loncatan untuk orang-orang UMNO yang mana tak dapat jawatan. Akhirnya masuk ke dalam PPBM untuk dapat jawatan. Okay. So bila kita kata macam tu, itu kemungkinan kedua. Yang ketiga, kita boleh tengok sikitul-sikitul ini, pengkhianat-pengkhianat ini akan dipecat daripada parti. So 25 hari bulan ini Zuraidah akan pergi menghadap majlis di lembaga